shines up for Detroit, a lovely city. Seperti inilah kesibukan para mahasiswa Pastry Tristar Institute Kaliwaron Surabaya yang sedang mengikuti ujian praktek di kampus Tristar Kaliwaron nomor 58 sampai 60 Surabaya, Jawa Timur pada 7 hingga 11 Desember 2015 lalu dengan tema Cake Bar. Di mana dalam ujian kali ini semua peserta ujian harus lebih siap dan diwajibkan mengikuti peraturan yang telah disepakati. Peserta yang ditemui setelah mengikuti ujian mengaku senang setelah mengikuti ujian praktek di kampusnya dan berharap ke depan bisa menyalurkan bakat yang telah diperoleh selama di bangku kuliah Tristar Culinary Institute. Selamat sore, nama saya Arif. Produk saya hari ini adalah Isfahan Watermelon Cake. Isfahan adalah rose, leci, dan raspberry. Ini ada lapisan antara lemon dakwas, vanilla, dan krim, whipped cream dengan rasa rose dan cheese. Lalu ada buah semangka segar, watermelon, lalu digarnis dengan buah stroberi, raspberry, dilapisi dengan raspberry gel, dan digarnis lagi dengan kacang pistachio dan edible rose petal. Saat ditemui sesuai penilaian, dosen dan juga tim penilai mengatakan ini adalah ujian praktek yang wajib diikuti mahasiswa, di mana tema ujian kali ini adalah cake bar yang telah diajarkan sebelumnya. Namun dengan resep dan kreativitas mahasiswa itu sendiri, tetap berharap setelah lulus dari Tristar Culinary Institute, mahasiswa dapat bersaing di dunia industri. Hari ini kita ujian tentang pastry dengan tematik yaitu cake bar. Cake bar itu di mana penyajiannya adalah cake per slice dan di situ dikombin dengan beberapa item, antara lain spong, kemudian bisa puding atau bisa mousse atau dengan glazing berupa coklat ganas. Untuk waktunya kurang lebihnya 4 jam, kita start mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Karena mousse butuh waktu untuk frozennya sekitar 1 sampai 2 jam. Harapan ke depan, semoga mahasiswa atau mahasiswi Tristar ini bisa menjadi seorang chef yang profesional dan selalu up to date tentang menu atau produk yang akan disajikan ke customer. Di akhir acara, peserta ujian harus dapat mempresentasikan kepada dosen dan tim penilai yang hadir dan diberikan sedikit masukan oleh tim penilai. Tujuannya agar mahasiswa yang mengikuti ujian dapat meningkatkan kreativitas dan bisa lebih baik di kemudian hari. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Tristar Institute.